Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, Shalom, nama saya Pendeta Kim jong sebagai Ketua STT Presbyterian di Indonesia. Hari ini kita belajar dengan topik gereja yang sehat. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, kesehatan itu amat penting bukan hanya di tubuh manusia, tapi rohani manusia. Dan gereja juga perlu mikirkan bagaimana gereja yang sehat itu. Oleh karena itu, kita coba melihat dalam sesi ini, apa sebenarnya gereja yang sehat itu. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, Yesus berkata, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti, gereja bukan gedung, gereja bukan seperti kegiatan, tapi gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus sendiri dan Yesus yang punya kepala gereja. Oleh karena itu, melalui gereja. Yesus punya satu kerinduan yaitu yang terdapat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus punya satu kerinduan melalui gereja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan justru melalui gereja mereka mengenal maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang kerinduan Tuhan Yesus Kristus yang mendirikan gereja. Oleh karena itu Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberi satu perintah yang namanya amanat agung Yesus Kristus yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Justru Yesus memberi satu amanat kepada murid-muridnya yang abad itu justru terjadi di dalam gereja karena gereja lah yang satu-satunya tempat akan membaptis orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu sesungguhnya kita lihat dua sisi gereja merupakan sebuah organisme spirit atau yang Organisme rohani dan satu sisi lain itu adalah gereja, adalah organisasi. Banyak orang mengenal gereja sebagai gedung, maka perlu gedung tempat ibadahnya, dan gereja juga perlu banyak pelayannya, penatuannya. Maka, di gereja perlu manusia, dan gereja juga perlu sarana dan sumber daya, sehingga bagaimana sistem. Organisasi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, tapi banyak orang lupa bahwa gereja sesungguhnya adalah satu organisme atau spiritual organisme seperti tubuh manusia. Namanya organisme, salah satu organisme yang hidup, cirinya adalah harus bertumbuh. Kalau organisme seperti... Badan manusia itu namanya organisme. Seorang bayi yang kecil, dia tidak dapat bertumbuh secara fisik. Orang tuanya sangat sedih. Sama halnya, gereja sebagai sebuah organisme yang rohani, gereja juga harus bertumbuh. Adakan suatu dinamika di dalam berbagai sudut gereja itu, maka spiritual organisme. Gereja harus adakan beberapa tahap yang kita harus jalankan bersama-sama jemaahnya, yaitu mencari jiwa, dan jiwa itu dididik, kemudian jiwa-jiwa itu didewasakan, bahkan mereka punya hati Yesus dan mereka melayani untuk Tuhan. Maka dua sisi, kita sering lebih tekankan kepada gereja sebagai organisasi daripada organisme. Maka gereja sehat itu adalah gereja yang harus berjalan dua-duanya sisi organisme dan sisi organisasi. Justru di dalam gereja, walaupun tidak terlalu kelihatan, perlu leadership-nya dan perlu strategi untuk pertumbuhan, bahkan perlu struktur dan sistem, bahkan di dalamnya perlu manpower-nya, manusianya. Sehingga berbagai... Organ-organ di organisme itu saling kerjasama seperti interdependence. Satu sama yang lain saling ada ketergantungan. Seandainya kita kena paku di jari, semua badan kita yang sakit. Sama halnya, semua sisi organisme harus berjalan bersama-sama. Sehingga disitulah yang terjadi pertumbuhan gereja. Bukan hanya pertumbuhan gereja sisi uh, kuantitatif jumlahnya, tapi sebenarnya jauh lebih penting daripada pertumbuhan kuantitatif adalah kualitatif. Jadi begitu banyak anggota jemaat harus makin bertumbuh sehingga makin hari makin serupa dengan pribadi siapa, pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam gereja sebagai organisme yang hidup mesti adakan satu gerakan, yaitu jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal Yesus Kristus, dan menerima Yesus Kristus, bahkan mereka memperoleh hidup yang kekal, seperti mana kita dapat lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16. Maka kita semua yang mengenal Tuhan, yang sudah punya hati Tuhan, kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah melalui kesaksian itu mereka masuk ke gereja bahkan mereka menjadi calon murid. Calon status calon murid masih belum mereka mengenal sungguh-sungguh. Pada waktu mereka masih dalam proses calon murid mereka dibina dan mereka dibaptis dan mereka sungguh lahir baru akhirnya mereka jadi murid Yesus. Seorang murid Yesus mengenal hati Yesus. Seorang murid Yesus makin bertumbuh sampai dia menjadi pembina murid. Baik pembina murid, murid semuanya mereka menjalankan penginjilan atau yang mereka bersaksi. Jadi ini namanya suatu organisme yang hidup sehingga gerakan satu sama yang lain itu akan menghasilkan pertumbuhan gereja, Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, sungguh kita mendapat satu proses atau progresif dari gereja dari nol sampai gereja menjadi gereja misioner. Kisah Para Rasul kita kenal sebagai kisah Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, memang kalau kita menerima Roh Kudus, baru kita mendapat kuasanya maka kita akan menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah yang satu tugas yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang gereja itu bukan hanya kumpulan dengan orang-orang percaya. Kalau lihat di dalam kisah para pasal 1 sampai pasal 5 ayat 42, di tengah-tengah penganiayaan Lahirlah sebuah gereja pertama, namanya Gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem itu lahirnya di tengah-tengah penderitaan, justru di gereja Yerusalem dipimpin oleh para rasul yang pernah hidup bersama dengan Yesus Kristus. Di tengah-tengah penganiayaan pun, gereja Yerusalem luar biasa. Mereka benar-benar sehati sepikir, belajar bersama, makan bersama. Sehingga mereka membentuk satu fondasi yaitu persekutuan yang indah. Jadi persekutuan yang indah merupakan suatu tahap awal menuju gereja yang sehat. Di dalam persekutuan antara satu sama yang lain, mereka tidak melihat pandang mukanya. Mereka latar belakang dari mana. Gereja benar-benar cemannya berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Memang di dalam kisah para rasul pasal 1 sampai pasal 5, luar biasanya gerakan roh kudus memimpin jemaat Yerusalem di dalam persekutuan. Tapi gereja tidak cukup dengan persekutuan. Harus semua meningkatkan yang membutuhkan satu struktur yang tadi katakan organisasi. Kita sudah kenal bahwa gereja Yerusalem khususnya para rasul-rasul para hamba Tuhan memang begitu sibuk karena jemaatnya tambah banyak sehingga para rasul tidak sanggup melayani segala galanya. Timbul suatu permasalahan pembagian diakonia. Nah saat itulah justru mereka memikirkan mengangkat tujuh diakon untuk mengatur gereja. Nah itulah yang namanya struktur yang dimulai di gereja Yerusalem. Pada waktu mereka memilih tujuh diaken pun, mereka sangat hati-hati. Benar-benar kriterianya mereka ya orang yang terkenal baik, penuh dengan iman dan penuh dengan roh kudus. Maka dengan fondasi sebagai apa itu persekutuan yang sehat, kemudian diangkat tujuh diaken yang hamba kaum awam yang sehat, baru gereja berfungsi sebagaimana semestinya. Dan gereja yang sebagai fungsi pasal 8 sampai pasal 12, di tengah-tengah penganiayaan pun mereka berjalan dengan lima fungsi yang sebentar lagi kita akan bahas itu. Tapi sesungguhnya, terakhir gereja harus yang berfokus kepada pasal 13 kita nanti lihat, yaitu gereja yang pengutusan. Nah, maka coba kita melihat, mengevaluasi pada umumnya banyak gereja masih situasi kondisi seperti gereja tradisional. Tentu kita semua ketahui bahwa gereja sebagai tempat ibadah, gereja sebagai tempat PA atau pemulitan, dan juga gereja tempat persekutuan satu sama yang lain, koinonia, Kemudian gereja juga ada satu tempat untuk diakonia yang membagi, memblessing dengan orang-orang yang miskin dan ibu-ibu janda. -ibu bahkan gereja juga adalah tempat penginjilan bahkan sampai misi. Tapi gereja tradisi, mereka mereka lebih melihat dengan kegiatan dan berkelompok-kelompok. Sumpahnya, di gereja ada lima fungsi yaitu, diangkat sebagai ketua komisi ibadah, ketua komisi PA, ketua komisi persekutuan, bahkan ketua komisi diakonia, termasuk ketua komisi penginjilan dan misi. Nah, ini lima bidang itu tergantung dengan pemimpin atau ketuanya, sejauh mana mereka bersemangat, sejauh mana mereka rajin. Jadi, walaupun ada bidang masing-masing kurang terjadi sinergi. Masih seperti suatu event atau suatu organisasi yang satu sama yang lain kurang serasi. Bukan suatu sehati sepikir. Tapi banyak mereka-mereka yang berfokus untuk bidang mereka masing-masing sehingga terjadi satu persaingan yang kadang-kadang persaingan sehat, tapi kadang-kadang persaingan yang kurang sehat. Contohnya, kalau bikin satu panitia Natal, untuk bikin acara Natal saja, berbulan-bulan mereka mempersiapkan. Nah, kalau diangkat sebagai ketua panitia, senang, tapi kalau tidak terangkat, wah, dia juga tersinggung. Jadi, semua kegiatan gereja, event oriented, kegiatan oriented. Sehingga gereja tidak ada sempat untuk melihat keluar. Gereja berputar-putar ke dalam. Memang kita sebut Yesus sebagai kepala gereja, tapi gereja agak sumpek. Ada persaingan, ada pertabrakan, ada yang perselisihan. Itulah yang salah satu kondisi gereja tradisional. Tapi gereja Alkitabiah yang kita dapat lihat di dalam kisah para Rasul benar-benar berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini bukan karena begitu besar kasih Allah akan jemaat ini bukan demikian kita dipilih untuk memberkati orang-orang yang di luar gereja ibadah melalui ibadah kita merasakan hadirat Tuhan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah menyentuh hati kita. Seperti PA, kita lebih mengenal Yesus Kristus. Lebih mengenal tugas kita. Kemudian blessing dari ibadah sama PA, kita sama-sama sharing melalui persekutuan, punya power. Power itu kita salurkan ke dunia. Blessing secara jasmania namanya diakonia. Tapi blessing secara rohani namanya penginjilan sampai ke misi. Seperti tadi kisah para rasul 1 ayat 8. Kerana menjadi saksiku. Bukan hanya di Yerusalem. Tetapi seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita bandingkan dua gereja ini, gereja tradisional seperti gereja yang tidak ada arahnya, putar-putar, makin bikin tembongnya tinggi. Di dalam gereja sepertinya bikin suasana sorga. Tapi begitu keluar gereja, hidup mereka juga berbeda. Tapi gambar yang sebelah kanan, mereka jelas-jelas mempunyai hati Yesus. Mereka bukan Kegiatan event oriented, tapi mereka sungguh-sungguh people oriented, di mana orang yang belum mengenal Tuhan justru mereka lah yang akan dijangkau oleh gereja. Oleh karena itu, hati Tuhan merindukan seluruh manusia di dunia ini, biar seluruh manusia mengenal Yesus, menerima Yesus, bahkan menjadi murid Yesus. Tapi ada dua tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam sebenarnya ini jauh lebih serius. Tantangan ketidakjelasan pemahaman mengenai gereja Alkitab. Banyak orang Kristen, mereka merasa kalau hari Minggu saya ke gereja, saya ikut ibadah, saya memberi persembahan, ikut berbagai kegiatan, seolah-olah saya sudah selesai kewajiban saya sebagai anak Tuhan. Itu tidak. Kalau dia tidak bertumbuh, kalau dia nggak jadi dewasa seperti karakter Yesus, berarti dia something tidak sehat. Tantangan kedua adalah tantangan kualitas hamba Tuhan dan jemaahnya. Memang zaman ini kita perlu mikirkan, kalau tidak punya kualitas, lama-lama kita agak gagal. Setiap bidang ada spesialis. Di dalam bidang kedokteran, medis. Di dalam bidang politik, di dalam ekonomi, semua ada spesialis. Sebenarnya hamba Tuhan juga spesialis di dalam pelayanan yang mulia ini. Maka hamba Tuhan juga harus ditingkatkan terus menerus melalui belajar. Dan melalui berdoa, melalui persiapan. Sama halnya jemaat. Sama-sama bertumbuh, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan tantangan yang lain adalah sasaran gereja tidak ada, dan pelayanan gereja juga tidak mengerti. Memang gereja ada, tetapi sasarannya tidak ada. Yang penting aman-aman, nyaman-nyaman, cukuplah. Tapi mereka tidak mengerti untuk apa Yesus mendirikan gereja. Punya keinginan Yesus itu harus diingatkan mereka. Lagi pula tandangan dari luar. Khususnya di Indonesia. Berbagai suku. Jadi kadang-kadang suku semua itu merupakan satu penghalang. Ada satu diskriminasi antara suku satu yang suku lain. Mayoritas dan minoritas. Tidak melihat benar atau salah. Tapi bikin kelompok dengan kelompok. Lebih-lebih ada tantangan pluralisme agama. Banyak ajaran liberal merasa di luar Kristus, di luar kekristenan, ada keselamatan. Itu membuat yang sangat patah. Kalau kita percaya di luar Kristus, ada keselamatan. Kita tidak perlu penginjilan. Jadi, banyak orang mereka menghargai agama lain sehingga mereka tidak melakukan amanat agung Yesus Kristus. Dan terakhir yang akhir-akhir ini kita menghadapi tantangan yang besar adalah sekularisme. Mereka selalu mempertimbangkan mana keuntungannya, kelugiannya. Orang-orang Kristen pun tidak terlepas dengan ancaman dari power of money, mamun. Jadi hal-hal yang sedemikian tidak sadar tapi sudah masuk di dalam gereja. Maka cara untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan misi. Bagaimana jemaat mereka bisa berfokus. Bukan hanya beribadah, bukan hanya PA, bukan hanya persekutuan. Tapi mereka jadi blessing secara jasmani dan diakonia. Dan blessing secara rohani penginjilan sampai pelayanan misi. Bagaimana kita untuk mengajak mereka kita harus cari calon utusan Injil. Kalau bisa cari di antara hamba Tuhan atau anggota keluarga jemaat lokal. Kalau lihat di antara jemaat, ada jemaat yang begitu sayang Tuhan, begitu dia terbeban memberitakan Injil. Mereka mereka dipilih dan mereka mereka perlu dibina sampai menjadi utusan Injil. Sebelum gereja mengutus utusan Injil, gereja bisa ikut ambil bagian pelayanan misi melalui short term mission untuk suku-suku daerah-daerah terpencil di dalam negeri. Kerja di Jakarta, short term missionnya kirim di Kalimantan atau di daerah-daerah yang terpencil untuk memberitakan Injil. Mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan misi melalui kaum remaja, kaum pemuda, dan dewasa di daerah-daerah terpencil. Bukan mereka ret retreat, tapi pentungnya short -term mission dikirim dalam enam bulan mereka kumpul-kumpul uang, kemudian li liburan mereka diutus oleh gereja untuk memberitakan Injil. Nah, di awal gereja perlu kerjasama dengan badan misi yang sudah berpengalaman, dan gereja juga perlu memelihara hubungan yang erat dengan badan-badan pendidikan teologi yang punya program misiologi perlu mengundang dosen-dosennya dan mengutus utusan injil kaum awam dengan jangka waktu tertentu. Seorang dokter medis, seorang suster atau yang nurse, seorang guru bahasa Inggris diutus. Namanya utusan injil kaum awam. Dan bentuk kerjasama antara gereja dan calon utusan injil yang dimulai dari penyerahan sampai menjadi utusan injil yang seutuhnya. Awalnya mengundang melayani masa penyiraman masa uji coba. Kurang lebih 1-2 tahun mereka dibentuk. Dan cara utusan Injil diangkat oleh gereja secara resmi. Kriteria calon utusan Injil di gereja. Mereka kedewasan rohani, integrasi dan kepribadian, keluarga yang sehat. Dan emosi kesehatan yang fisik yang baik. Bahkan keahlian membina relasi, penguasaan Atas Alkitab dan teologi, kemampuan dalam melayani dan kemampuan pelayanan lintas budaya, dan kemampuan-kemampuan bahasa dan lainnya, kita sudah melihat fakta-fakta yang menghalangi gereja untuk memahami pentingnya pelayanan misi. Karena kesibukan program gereja dan kurangnya pemahaman tentang peranan gereja dalam tugas misi, maka gereja perlu memiliki pandangan yang benar tentang pelayanan misi dan perlu memulai persiapan awal dari gereja lokal tentang pelayanan misi namun satu hal yang harus selalu diingat ialah motivasi pelayanan misi. Sering gereja sibuk pelayanan misi hanya semangat tanpa kesadaran kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa terhilang. Untuk melakukan pelayanan misi juga perlu kesabaran dalam jangka waktu pendek tidak mungkin kita Menikmati hasil pelayanan misi, juga semua anggota jemaat harus ikut ambil bagian dalam pelayanan misi melalui doa, dana, dan daya. Karena kita semua mendapat anugerah Tuhan, maka kita semua adalah misionaris, yaitu misionaris yang mengutus dan misionaris yang diutus. Oleh karena itu, kembalilah kita semua sebagai anak-anak Tuhan, anggota jemaat gereja masing-masing, untuk mengupayakan gereja tradisi menjadi gereja yang sehat dan gereja alkitabiah dan gereja misioner. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas penjelasan tentang gereja yang sehat yang dirindukan oleh Engkau. Selama ini kami lebih sekedar mengikuti ibadah dan mengikuti kegiatan rohani di gereja sebagai penonton, sebagai ikut-ikutan. Namun oleh karena kesadaran arti gereja yang alkitabiah, kami rindu supaya kami ikut ambil bagian pelayanan di gereja yang dirindukan oleh Tuhan, terutama sebagai gereja yang misi. Dan jemaat yang misi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Amin.